Seko pimpin rapat evaluasi pemantapan lomba penilaian fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP berprestasi tingkat nasional tahun 2018 di Aula Puskesmas Kecamatan Koja, Jakarta Utara, Selasa 18 September 2018. Masuk dalam tiga besar penilaian fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP tingkat nasional 2018, Puskesmas Koja terus berbenah melakukan perbaikan dalam bidang pelayanan dan fasilitas. Sekretaris Kota Jakarta Utara, Desi Putra, mengatakan, jika diibaratkan Asian Games, pencapaian kita sangat luar biasa. Awalnya kita hanya menargetkan ke tingkat provinsi, namun pada kenyataannya justru wakil dari provinsi ke tingkat nasional, katanya. Dengan kondisi ini, Desi ingin agar semua pencapaian yang sudah dimiliki dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kita butuh dukungan seluruh UKPD terkait seperti suku dinas kesehatan, LH, kehutanan dan pemangku wilayah, camat serta jajaran lurah sekecamatan Koja, tuturnya. Tim Liputan Kominfotik Jakarta Utara melaporkan.